Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa-siksanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira. Sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemarin di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah COVID, entah enggak tahu. Pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa lah, enggak tahu. Pokoknya dijenguk banyak setan. Nah, nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Saya ini bukan sakit fisik, kata iblis. Kamu enggak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, enggak usah. Saya ini enggak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya.